Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari Cinta Brian dan juga Joa Bas Jackson, ya guys. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kali ini terdapat berita dari Cinta Brian yang dimana dia pun diberikan komentar oleh si cantik Ayu Ting Ting, yang dimana Ayu Ting Ting mengatakan di sini pada kemarin, tepatnya tanggal 22 September 2022 ya guys, Ayu Ting Ting pun mengatakan di media sosialnya jika dia sangat begitu menyukai sinetron bergenre anak muda, namun di situ terdapat hubungan rumah tangga yang sangat begitu rumit, yaitu buku harian seorang istri yang diperankan oleh Cinta Brian dan juga Joa Bas Jackson. Di sini Ayu Ting Ting mengaku bahwa dirinya sangat begitu tertarik dengan pasangan pasutri tersebut ya guys, karena chemistry-nya dapet banget dan feel-nya juga kerasa banget. Itulah yang diungkapkan oleh Ayu Ting Ting di media sosialnya pada kemarin. Namun di sini juga Ayu Ting Ting mengomentari ya guys dan mengatakan bahwa jika sampai Cinta Brian tidak bersama dengan Joa Bas Jackson, tentu saja hal tersebut akan menjadi penyesalan yang mendalam ya guys, yang dimana keduanya sudah mempunyai fans yang sangat begitu besar untuk mendukung kemajuan karir mereka. Itulah yang dikatakan oleh Ayu Ting Ting ya guys, dan tentu saja hal itu membuat Cinta Brian pun nantinya akan memikirkan perkataan dari Ayu Ting Ting tersebut, karena memang ada benarnya ya guys, jika Joa Bas dan juga Cinta Brian tidak jadi bersama, tentu saja Cinta Brian pun akan meredup karirnya ya, dikarenakan Cinta Brian saat ini bisa menjulang tinggi kemungkinan karena mereka bermain bersama dengan Joa Bas Jackson di serial ataupun dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri, sehingga nama keduanya menjadi popularitas saat ini. Sebelumnya memang mereka masih tidak begitu terkenal ya guys, namun setelah sinetron tersebut itulah yang membuat nama keduanya menjadi terkenal di jagat hiburan dan tentunya disukai oleh anak-anak muda dan juga oleh para emak-emak, terutama Ayu Ting Ting juga yang sangat mengagumi sosok keduanya ini ya guys. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.